Hai, Assalamualaikum. Salam ceria. Salam Ramadan. Okay, kita ada beberapa hari lagi nak untuk berpuasa, tapi dan tanya dentist FB Live Clinic di Pergi Mana Terkait masih berjalan seperti biasa. Sampailah habis, sampailah selepas syari pun kita ada juga. Okay, okay, semua-semua apa khabar? Hari ini kita akan bercerita mengenai tajuk kita hari ini adalah korban atau terkorban. Apa yang korban, apa yang terkorban? Okey. So hari ini kita akan bercerita mengenai kita akan bersama dengan salah seorang doktor kami daripada Klinik Pergigian Mandatory Care Syed Berjaya dan juga Klinik Pergigian Mandatory Care Pucung. Kita bersama dengan Dr. Nisha. Hai Dr. Nisha. Hai. Okey. Sihat. Okey, Doktor, kita akan cerita mengenai korban dengan terkorban. Apa itu korban dengan apa itu terkorban? Okey, Doktor boleh terangkan? Okey. Selamat tengah hari semua dekat penonton kami semua yang tengah watch Facebook Live kami hari ni. Okey, so untuk hari ni kita nak cerita pasal something called as korban atau terkorban. Okey, topik ni sebenarnya dia berkaitan dengan gigi bongsu atau gigi geraham ketiga kita. Okey, maknanya korban bermaksud di mana situasi gigi bongsu kami, okey, gigi yang paling hujung tu, ianya mendapat simptom atau sakit sebelum menjejaskan kesihatan pesakit tersebut. Maknanya patient telah mendapat contohnya sakit dan telah mengorbankan gigi tersebut. Okey, terkorban pula, ini briefly lah, okey. Terkorban pula maksudnya situasi di mana pesakit tersebut dia mendapat simptom atau episod sakit bengkak dekat gigi bongsu tersebut beberapa episod sehingga ianya menjejaskan kesihatan pesakit tersebut. So itu macam dikira like terkorban jugalah kesihatan pesakit tu. Okay? Okay. So untuk hari ni apa kita cerita is okay, gigi bongsu. Gigi bongsu atau gigi geraham ketiganya. Okay, so soalan yang kita nak tahu apa jenis situasi atau indikasi yang pesakit tersebut memerlukan untuk korbankan gigi tu ataupun mengeluarkan gigi tu. Okay, so apa indikasinya? Okey, gigi geraham kita sebenarnya ianya akan gigi geraham ketiga ya. Gigi bongsu ni dia akan tumbuh dalam umur kita 18 ke 25 tahun. So dalam usia remaja kadang-kadang dia dah develop lah. Okey. Dalam usia ni selalunya what happen is sebenarnya dulu-dulu gigi kita kita punya rahim sebenarnya lebih besar olden days. Ini ancestor punya time, okey. What happened is jaw evolution theory. Kita punya rahang sebenarnya dah makin kecil dari zaman ke zaman. Okay, sebabnya sebab manusia kami telah memakan makanan yang lebih kecil atau makanan yang lebih refined, makanan yang lebih lembut. So sebab tu kita punya rahang pun dia sebenarnya mengecut sedikit dari saiz yang dulu-dulu. Kita punya ancestors. Bila kita punya saiz rahang pun makin kecil, gigi bongsu tu pun dia nak keluar dalam umur 18 ke 25 tahun sekarang dia dah tak ada ruang untuk nak tumbuh keluar. Okay, so sebab tu most of the cases gigi bongsunya kita akan dipanggil something called as third impact. Gigi bongsu dia dah tak boleh keluar sebab tak ada ruang dan kita akan call it as impact lah. Okay. That is satu cost untuk kita membuang gigi tersebut. Tetapi juga gigi terimpact ni bukan semua kes kita akan buang. Kita akan analisis juga. Kalau patient tak rasa sakit atas gigi yang terimpact tersebut, kadang-kadang kita biarkan. Okay, kita tak akan buang lagi lah. Okay. Kalau gigi tu, gigi bongsu tu, indikasi kedua pula kalau gigi bongsu tu dia dah bercavity atau bercaries. Dan dia dah bercavity sampai lubang gigi tu, dia dah sampai ke dalam saraf gigi. Of course, patient akan merasa sakit dan itu one of the indication untuk kita membuang gigi tu. Okay? Okay. Penyakit periodontal pula, maknanya kebersihan dia punya gusi dengan dia punya tulang rahang yang dekat keliling gigi tu, dia tak sihat.
ataupun keseluruhan mulut tu mungkin dia dah ada banyak karang gigi, banyak plak gigi yang menyebabkan pesakit tersebut mendevelop penyakit periodontal. So apa yang akan jadi, mungkin gigi bongsu tu dia dah start goyang. So bila kes macam tu pun memang indicated untuk buang. And then another, kita ada sebahagian lagi topik, subtopik under kenapa kita perlu kerubankan gigi tu adalah juga cara preventif. Maknanya pencegahan. Ada beberapa prosedur di mana ianya adalah pencegahan untuk kita membuang gigi bongsu. Seperti mungkin sebelum doktor memulakan rawatan ortodontik atau kita memakai braces kan. So sebelum kita memakai braces, doktor akan ambil acuan kita punya mulut. And then dia akan analisis lah kalau gigi bongsu tu dia terimpact, dia tak keluar dengan penuh. Walaupun patient tak rasa sakit, sebab kita nak betulkan alignment gigi kita. Kita nak memastikan kita ada secukup ruang dalam rahang kita untuk memakai atau align gigi tersebut. So untuk rawatan ortodontik juga kita akan advise patient untuk membuang gigi bongsu tersebut sebelum kita memulakanlah rawatan ortodontik tu. Okay? Okay. Okay, kalau kita buat rawatan ortodontik, memang diwajibkan untuk membuang gigi palsu, gigi palsu, akan diwajibkan untuk membuang gigi bongsu ni kah? Ianya bukan wajib. Tetapi kita, sebab tu kita sebelum kita membuat rawatan ortodontik, doktor akan mengambil acuan mulut kita dan juga kita akan ambil X-ray penuh mulut atau dipanggil OPG. Kita akan ambil X-ray penuh mulut and then dalam X-ray tersebut kita akan analisis. And also kita akan membuat satu lagi X-ray di mana kita akan ambil cephalometric patient punya muka. Di dalam X-ray itu semua kita akan analisis kalau memang tiada ruang yang mencukupi untuk patient untuk gigi tu nak keluar kan selepas rawatan ortodontik, then memang kita akan advise patient untuk buang gigi tu. Tetapi kalau gigi tu memang dia masih ke dalam ke bawah tulang itu and dia tak patient tak ada simptom sakit atau apa-apa lagi, gigi tu masih boleh dikekalkan lagi lah. Mungkin masa kita cakap tadi, gigi bongsu tu terimpak kan? Ya, betul. Buang atau kita boleh simpan jadi? Okay, gigi, okay, so I tunjuk gambar eh. Okay, so contoh gigi yang terimpak, maknanya gigi terimpak is basically gigi yang di mana dia tak keluar dengan posisi yang betul. Okay, contohnya macam ni. Okay, kita ada beberapa types of impacted wisdom tooth lah. Okay, so yang you boleh tengok. So gigi yang hitam tu yang belakang is gigi bongsu. So you boleh tengok gigi tu dia yang tak keluar position yang betul. Dia patut vertical ke atas. Tetapi dia ada yang menyerum macam ni yang indicated untuk kita membuanglah gigi tersebut kalau patient merasa sakit. Okay. Atau something like this juga. Okay. Okay. Okay, doktor. Oh, sorry. Yeah. Ada masalah teknik tadi. Okay. Saya nak tanya, apa simptom yang menyebabkan gigi ini dibuang? Selain dia terimpak, ada tak simptom-simptom lain? Gigi yang bercavity. Okay, macam example. Okay, gigi yang bercavity, gigi yang berlubang lah dekat bahagian atas atau bahagian tepi gigi tu, maknanya bercavity. Okay, ataupun lagi satu is kalau gigi bongsu is more commonly patient boleh develop something called as pericoronitis ataupun bengkak bahagian tisu lembut keliling gigi tu.
Okay. Yang tu dia akan nampak macam ini. Okay. So ini gigi bongsunya. Ini bahagian gusi yang dekat belakang gigi tu yang sebenarnya dia dah, kalau you nampak dia dah macam buka sedikit kan. Dia macam ada ruang. So bila dia ada ruang tu, makanan dengan makanan dengan bakteria tu semua, dia akan masuk ke dalam ruang ni. Dia akan masuk ke dalam tu and dia akan cause infection berlaku, jangkitan kuman berlaku. So tisu lembut tu dia akan bengkak. Dia boleh bengkak besar sampai berlaku nanah dalam tu and dia boleh nampak macam ni juga. So kalau you nampak dekat sini dia dah bengkak. Sini. Merah ni sebenarnya. Yes. So itu dia dah bengkak. Kalau dia dah sampai ke tahap macam tu memang indicated untuk kita buang gigi tersebut. Cara membuang dia pun itu ada cara dia jugalah. Dia bukan cara untuk kita buang cara biasa. Dia bukan cabutan biasa. Kita kena membuat something called as cabutan surgical gigi geraham bongsu. Okay? Okay. Dia tak samalah dengan cabutan biasa ya, Doktor? Ya, dia bukan sama. Dia kena buat cabutan surgical. Okay. So, kita discuss balik pasal korban tu kan? Okay. So, apa lagi sebab untuk patient korbankan gigi secara cara pencegahan lah, prophylactic. Okay, maknanya mungkin patient tak ada simptom sakit tu tapi dia nak buang gigi tu sebab dia dah ambil x-ray penuh mulut lah kononnya kan. Dia nampak gigi tu memang menyerong, tak tumbuh dengan betul. Okay, so kadang-kadang kita boleh plan untuk membuang gigi tu. Dia plus point advantage untuk patient membuang gigi tersebut di dalam usia yang muda sebenarnya complication untuk patient untuk membuang gigi bongsu secara surgical dalam usia yang lebih lambat sebenarnya risikonya lebih rendah. Atau complicationnya juga lebih rendah. Pemulihan orang muda lepas dah buang gigi bongsu tu pun is far more better compared to gigi kalau orang tua buang kan, pemulihan dia mungkin lebih lambat. All that lah. Ya. Yeah. Okay. Okay. So untuk kalau pencegahan gigi bongsu kan Doktor, macam Doktor cakap tadi, dia ada risiko tak? Risiko pembedahan yang surgery minor or surgery Doktor cakap tadi? Yes. Okay, macam semua pembedahan pun, ini dipanggil minor oral surgery. Okay. So memang dia ada risikonya, okay, tetapi risikonya is still manageable, okay. Tiga benda basic yang memang akan berlaku risiko, okay, sakit, pendarahan, bengkak. Okay, bengkak dia boleh up to 5 atau 7 hari, 5 hari selalunya selepas membuat cabutan surgical, okay. Sakit, usually up to 3-4 hari, itu ikut kepada pesakit. Dia mungkin boleh 3 hari, ada yang sampai 5 hari rasa sakit, tetapi sakit tu dia akan makin kurang lah dari hari yang as days goes by, okay. And then lagi satu risiko yang mungkin paling besar untuk membuat cara surgical, pembuangan cara surgical gigi bongsu ni sebenarnya ianya adalah something called as paresthesia ataupun kecederaan saraf boleh berlaku. Kecederaan saraf kecederaan saraf ia adalah sebenarnya sebab mungkin kita dah ambil x-ray patient kan, x-ray mulut patient tu. So kita dah boleh tengok yang mungkin gigi tersebut dia dekat dengan saraf yang berlaluan dekat dengan gigi tersebut. Kita ada saraf yang berlaluan dekat dengan akar gigi geraham kita. Okay. So bila ianya agak dekat, bila kita, doktor keluarkan gigi bongsu tersebut cara surgical, dia ada kemungkinan untuk patient mendapat something called as kecederaan saraf boleh berlaku dan boleh rasa kebas dekat bahagian tu. Okay, tetapi mungkin kebas tu dia tak lama, dia mungkin maximum, it depends, dia ada permanent damage and also dia ada temporary. So kalau temporary mungkin 2 minggu atau kurang sebulan macam tu. Tapi ada juga yang permanent lah. Permanent nerve damage pun ada. Yes. Okay. So,
bagi untuk gigi yang akan terkorban dengan cabutan, dengan rawatan cabutan, ada tak alternatif lain atau rawatan lain yang kita boleh buat kalau kita tak nak cabut? Kalau gigi bongsu ya, kalau kita sebenarnya cerita pasal gigi bongsu, kalau gigi lain ya, kalau kita nak cabut, doktor usually boleh recommend untuk membuat, usually memang kita recommend untuk membuat something called as root canal atau rawatan akar kalau gigi tu masih dalam keadaan yang sihat lah. Okay. Kalau gigi bongsu kan, gigi bongsu memang dia bahagian paling hujung dalam kita punya rahang. So untuk patient atau pesakit memberus dengan menjaga kebersihan gigi bongsu yang dekat belakang pun sebenarnya tak senang. Dia agak susah untuk kita punya bristles, kita punya berus punya bristles untuk masuk ke dalam celah-celah gigi tu untuk mengeluarkan kuman. So walaupun you tak mungkin cabut dalam usia yang muda, mungkin dalam usia yang tua you punya gigi dah makin berkuman yang menyebabkan you kena buang juga. So it's usually more like a matter of time only bila you nak buang gigi bongsu you. Sebab most of the time memang dia agak susah untuk kita menjaga gigi bongsu, dan walaupun you buang gigi bongsu sebenarnya you tak boleh perasan much difference untuk you mengunyah sebab kita masih ada gigi geraham pertama, gigi geraham kedua kita yang berfungsi untuk mengunyah makanan dan mengoyakkan all the daging dengan ayam semualah. Okay? So ini saya nak tanya untuk daripada saya punya side lah, okay. Saya ada masalah gigi bongsu saya dia keluar, tapi saya nak tahulah dia punya tahap, bukan tempoh masa dia nak keluar sepenuhnya tu berapa lama ya, doktor? Tempoh masa untuk gigi tu sepenuhnya keluar. Sebab sekarang dia macam berada di antara gusi. Okay, so that's yeah, okay. That's sebab tu selalunya dia punya usia memang dia dalam range 18 ke 25. Dan dalam range tu, you punya gigi kadang-kadang dia keluar mungkin 20%, lepas tu dia dah tak tumbuh lagi. Mungkin dia hanya keluar 20%. Dia punya bahagian crown tu. That's why kita panggil impacted, sebab dia tak ada ruang untuk gigi tu nak keluar. Bila dia tak ada ruang nak keluar, dia akan stop. Dia akan stop sebab dia ada tulang yang dekat tepi tu yang menyebabkan gigi tu dia dah tak boleh keluar lebih dari tu. So dia ikut kepada pesakit sebenarnya. Ada pesakit yang maybe like 80% keluar, more than half. Ada yang less than half. Tetapi dua-dua tu pun boleh mendapat simptom sakit juga. Okay. So I cerita balik bahagian terkorban pula ya. Okay, so tadi kita cerita pasal patient yang ada simptom dan telah mengeluarkan gigi dia. Okay, so sebelum ianya menjejaskan kesihatan. So bahagian terkorban pula is bila sakit gigi bongsu ni kan, bila pesakit tu dia dah biar lama-lama, mungkin dia dah dapat beberapa episod. Mungkin dalam masa 6 bulan tu dia dah dapat 2 kali episod. Sakit gigi bongsu sampai menyebabkan bengkak gusi dekat keliling gigi tu sampai ada bernanah. Okay. Bila pesakit still mungkin dia tak mengeluarkan gigi tersebut kan, apa yang boleh berlaku is dia boleh rasa even susah nak buka mulut. Something called as trismus lah. Susah membuka mulut atau menggigit pun boleh berlaku. Okay. Dan bila itu stage di mana gigi bongsu tu dipanggil pericoronitis, keradangan tisu lembut keliling gigi tu. Kalau itu pun kita tak, kalau gigi tu tidak dikeluarkan dalam masa tu, dia akan lebih merebak, kuman tu dia akan merebak sampai dia boleh merebak ke bahagian leher kita. Sebab gigi bongsu kita sebenarnya dia connected, akar gigi tu dia connected dengan kita punya bahagian tulang rahang dengan leher kita. Kuman tu dia boleh masuk ke dalam leher kita juga, dan even can menjejaskan kesihatan, boleh menyebabkan something called as Ludwig's angina. Okay, ini sebenarnya condition yang memang sangat serius. Kalau berlaku bengkak begini dan juga dia akan efek pernafasan, memang warranted patient ke emergency as soon as possible. Okay, dia akan nampak macam ni. So you boleh nampak
ini bengkak ni disebabkan sebenarnya sakit gigi bongsu dia yang tidak dikeluarkan. Oh. Ya. Nampak? Ya. Dan juga, ya, dia bengkak sampai dia boleh spread ke bahagian leher, muka, and also dia akan dekat tekak kita. Dia boleh spread ke tekak kita dan kita akan rasa susah nak nafas. Ya, so bila dia rasa susah nak nafas, itu memang memang kena masuk terus ke kecemasan hospital. Ya. Okay, itu sebab tu kita cakap korban atau terkorban. So terkorban maknanya dia boleh effect you punya kesihatan sampai sebenarnya walaupun mungkin peratus berlaku tak tinggi, tapi still ada yang berlaku di hospital lah. Yes. Okay. So maksud kata kalau anda tak buang gigi palsu, gigi bongsu anda akan anda ia boleh jadi sampai masalah kesihatan pula. Betul ke doktor? Boleh. Dan Ludwig angina tu yang bengkak muka itu pun dia boleh further, let's say lepas dah masuk hospital mungkin kalau usually doktor akan bagi IV drip of antibiotic, dia akan masukkan and all, mungkin masuk emergency operation, saya tak pasti dengan yang tu. Tapi kalau biar lebih lama dia boleh berlaku sepsis. Sepsis di mana kuman dah masuk saluran darah keseluruhan badan kita. Itu memang selalunya boleh membawa maut jugalah. Lagi bahaya. Yes. So anda semua kalau ada apa-apa lagi yang nak tanya, boleh drop your comment dekat kita punya bawah ni ataupun boleh terus ke group FB kami. Anda boleh join group FB kami di Tanya Dentist atau Tanya Dentist untuk kanak-kanak. Okay, Doktor, boleh bagi untuk kata-kata terakhir, boleh bagi saranan kepada kita punya pendengar semua bagaimana untuk kita jaga gigi atau jangan bagi kita pun kesihatan terkorban dengan gigi bongsu ni. Yes, okay. So first thing, of course, try to do regular dental visit checkup every 6 months. So you tahu you punya status dekat mana, especially tahap gigi bongsu you. Okay, kalau masih early mungkin kita masih boleh treat dengan hanya kita scaling. Kita boleh keluarkan all that makanan yang tersangkut dekat bahagian gusi tu. So you still can be safe. Okay, and then kalau let's say you dah rasa episod sakit yang rasa berdenyut, kalau satu atau let's say you tunggu 2 episod. Kalau boleh memang you ke klinik, get it check dengan doktor. Kalau memang indicated untuk you buang, I would advise you untuk buang sahaja gigi bongsu tu sebenarnya. Jangan tunggu lama lah kalau boleh, sampai dia boleh memudaratkan kesihatan you. So from me, I would say that's all. Orang yang di mana gigi bongsu tak buat masalah lagi, berus elok-elok, pastikan you punya berus sampai dekat bahagian hujung, sebab dia memang sangat susah untuk kita nak menjaga kesihatan dengan kebersihan gigi hujung tu. Okay, try to brush better and hopefully kita semua sihat lah, gigi bongsu kita semua okay. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okay, soalan semua, jangan lupa masuk untuk sebarang pertanyaan boleh terus ke hotline kami di nombor 018-373-9252 ataupun terus ke FB, join FB group kami di Tanya Dentist dengan Tanya Kids Dentist. Itu saja untuk hari ini, jumpa lagi untuk hari esok sebelum kita bercuti hari raya. Okay, terima kasih Dr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye.